Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara membersihkan keramik kamar mandi yang menguning berkerak seperti ini ya, dengan satu bahan saja. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Nah, mempunyai kloset yang sudah menguning seperti ini ya, dan juga keramik-keramik yang menguning berkerak ya, kusam. Nah, teman-teman bisa menggunakan hanya dengan satu bahan saja. Nah, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak endorse, tapi ini pengalaman saya untuk membersihkan noda-noda berkerak di kamar mandi. Nah, saya menggunakan Harvick. Nah, teman-teman bisa membelinya di supermarket, pasar tradisional, toko swalayan. Nah, teman-teman bisa untuk langkah-langkahnya kucurkan seperti ini ya, ke area kloset dan juga ke area keramik yang menguning berkerak. Nah, kemudian setelah diaplikasikan seperti ini, teman-teman mendiamkan selama kurang lebih 5 menitan ya, diamkan. Lalu setelah didiamkan selama 5 menit, nah teman-teman bisa menggosoknya dengan sikat ya, yang ada di toilet teman-teman yang biasanya berfungsi untuk membersihkan. Nah, gosok-gosok ini nggak perlu pakai tenaga ya, untuk gosok-gosoknya sangat mudah, asal digosok ya, kalau di Sunda mah paya aja gitu. Nah, nggak perlu bertenaga untuk menggosoknya. Alhamdulillah kerak-kerak atau noda-noda yang menguning di kloset dan di keramik, dinding keramik toilet ini cepat luntur ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan tenaga ekstra untuk membersihkan noda-noda berkerak menguning seperti ini. Nah, ini tips dari saya ya. Kalau untuk membersihkan keramik, saya lebih senang menggunakan kawat yang buat cuci piring nih, yang kayak gini. Nah, ini sangat sangat mudah sekali ya diaplikasikannya, karena kalau sikat kan bentuknya panjang jadi enggak lentur. Nah, kalau ini mudah dan tentunya lentur, cukup digosok sama itu di secara pelan ya. Nah, lalu dibersihkan dengan air ya, diguyur dengan air. Nah, gosok-gosok lagi. Ini belum digosok-gosok. Nah, nanti kalau udah digosok-gosok, nah itu hasilnya ya. Nah, cerah lagi kan keramik, jadi enggak menguning. Nah, teman-teman cukup mengaplikasikan Harvick, untuk harganya juga relatif murah lah dengan khasiat dari pembersih ini ya. Nah, setelah digosok-gosok, teman-teman bisa mengguyur dengan air, lalu nah, kamar mandi juga kembali bersih, cerah, dan tentunya jika nyaman, kita saat mandi tentunya akan merasa nyaman, bersih ya, ketika toilet kita bersih.